Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya berada di hadapan perkuburan di Raja Kesultanan Perak. Hari ini saya berada di makam Sultan Abdullah Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Abdul Malik Mansur Shah. Itu waktu pemerintahannya adalah pada tahun 1825 hingga ke 1830. Itu Sultan Perak yang ke-20. Jadi kuburnya terletak di kawasan Lanang Kelapa Sawit. Jadi yang satu mengherankan perkuburan Raja Perak pada zaman dahulu adalah kuburnya di merata-rata, tidak tertak setempat. Jadi kalau datang melihat kubur ni, anda perlu lalu ke banyak kampung-kampung untuk melihat di mana kubur-kubur Sunan Perak daripada dahulu kala terletak di merata-rata tempat. Jadi ini dah situasi pertama kita. Kita akan pergi ke kubur Sultan Abdullah Muazzam Shah yang terletak di Pulau Jua, Kampung Raja Perak. Jika anda daripada arah Pekan dengan Kampung Gajah, anda akan melihat signboard Makam Sultan Abdullah Muazzam Shah dan juga Makam Sultan Jaafar Muazzam Shah Sultan Perak ke-20 dan Sultan Perak ke-23. Jadi daripada signboard ni akan nampak signage ni, dan anda masuk ke dalam. Jauh dari sini. Okay, ini perjalanan menuju ke kubur Sultan Abdullah Muazzam Shah Sultan Perak, Sultan Perak yang ke-20. Agak jauh kawasan Bala dan Kelapa Sawit. Untuk ke makam diraja Sultan Perak Sultan Abdullah Muazzam Shah, anda akan lalu ke sekolah ini, Sekolah Kemasan Pulau Jua. Jadi akan lalu kawasan depan sekolah ini, dan dia tetap di belakang, bagian belakang sekolah. Okay, ini adalah kubur Sultan Abdullah Muazzam Shah 1825 hingga 1830 memerintah Kerajaan Perak. Kubur ini bersama dengan kubur kerabat warga Nudazir Sultan Abdullah Muazzam Shah. Okay, suasana perkuburan di sini agak sunyi. Nak masuk ke kawasan perkuburan ni agak jauh daripada tepi jalan utama, dan ianya berhampiran dengan sekolah Pulau Jua, Sekolah Kemasan Pulau Jua. Daripada perjalanan daripada Pekan Kampung Gajah menuju ke Teluk Intan, anda akan nampak satu signboard bertulis Makam Jamal di tengah dan juga Makam Sultan Mahmud Shah Amiri. Dari situ anda masuk ke dalam lebih kurang dalam 1 ke 2 km, dan akan jumpa Makam Sultan Mahmud juga Makam Raja Ahmad, insyaAllah. Okay, sekarang pula saya berada di Tugu Peringatan Raja Ahmad Shah. Raja Ahmad Shah ni adalah sebahagian daripada Kesultanan, Badan Kesultanan Perak dahulu kala. Jadi tugunya terletak di daerah Pulau Juang, tak jauh daripada kubur Sultan Abdullah Muazzam Shah, lebih kurang dalam 1 ke 2 km. Okey, siapa Sultan Ahmad ini? Ini merupakan Raja Kecil Tengah. Raja Kecil Tengah anak pada almarhum Sultan Abdul Malik Mansur Shah. Jadi dikatakan bahawa Raja Ahmad Shah ni merupakan antara keturunan yang menjawat jawatan Sultan di negeri Perak hingga ke hari ini. Mayat beliau sebenarnya Sultan Raja Ahmad Shah ni dikatakan terjatuh di dalam sungai di tepi kawasan ini, dan mayat tidak dapat dijumpai hingga ke hari ini. Dia dikatakan sebagai penjaga jin bagi Kerajaan Perak di beting beras basah di Kuala Sungai Perak, iaitu di Pagan Datuk sana. Jom kita pergi tengok kubur kesultanan yang seterusnya. Akan jumpa tugu peringatan ni, dan kita akan teruskan ke dalam untuk jumpa dengan lagi kubur-kubur kesultanan Perak dahulu kala di sini. Okey, menuju ke kubur Sultan Mahmud Shah ni dia agak jauh. Jika melalui satu kampung dan juga melalui ladang kelapa sawit ini, dan juga melalui banyak bom-bom ataupun tai lembu yang ada di sepanjang perjalanan menuju ke perkuburan ataupun kubur Sultan Mahmud Shah Sultan Perak yang ke-16. Sultan Mahmud.
jarak hampir 5 kilometer daripada kubur Sultan Ahmad Abdullah Muazzam Shah tadi. Kita tengok kubur siapa banyak ini. Okey, sekarang saya berada di kawasan perkuburan Sultan Mahmud Shah Marhum Muda, Sultan Perak yang ke-16 yang memerintah pada tahun 1765 hingga 1773. Jadi Sultan ini merupakan Sultan Perak yang ke-16 yang memerintah Perak pada ketika dahulu, dan kuburnya, satu-satunya kuburnya Sultan Perak yang dimakamkan di sini tanpa ada kubur kerabat yang lain. Okey, mungkin banyak sejarah yang kita tidak ketahui kenapa kubur Sultan Mahmud ini terletak seorang diri di satu tempat yang agak terpencil, berbanding dengan kubur-kubur sultan yang lain yang berselerak di seluruh negeri Perak ini. Jadi mungkin ada sejarah-sejarah yang kita tak explore menyebabkan perkara ini berlaku sehingga kali ini. Okay, Sultan Mahmud ini mangkat pada tahun 1773 di Pasir Pulai Indra Mulia setelah memerintah negeri Perak selama 6 tahun. Almarhum dimakamkan di pemakaman ini di kampung, dan kampung ini dipanggil Kampung Pasir Pulai Teluk Memali Pulau Besar, Kampung Kerajaan Perak. Okay, di hadapan perkuburan Sultan Mahmud Shah ini juga terdapat beberapa kubur-kubur kecil yang kita tidak ketahui apa kubur ini sebenarnya. Mungkin di sini kawasan pemakaman ataupun kawasan kuburan bagi orang kampung satu ketika dahulu, kita tidak pasti. Okay, sekarang kita berada di jalan masuk ke makam Sultan Iskandar Zulkarnain, iaitu Sultan Perak yang ke-15. Okay, jalan menuju ke kubur Sultan Iskandar Shah Zulkarnain agak jauh ke dalam. Ya, jalan pun berbatu-batu daripada tepi jalan di sekitar Cendomalaya. Ini salah satu kubur Sultan Perak yang ada di bahagian Perak Tengah. Bayangkan berterabur semua sultan-sultan yang ada di sini. Okay, itu kubur untuk pemakam Sultan Iskandar Zulkarnain ini, kami dah masuk hampir 2 ke 3 kilometer ke dalam ladang lepasu ini, dan kami tak dapat jumpa di mana sebenarnya makam. Jadi kami putuskan untuk keluar sajalah sebab tak jumpa, dah masuk dalam sangat ni kan. Takut juga jadi apa-apa dalam ni, kami hanya dengar. Okay, mungkin kita akan dapatkan duduk-duduk di sini lah kan, ke mana kubur ni. Okay, kita dah melawat ke semua tempat perkuburan kerajaan negeri Perak, kesultanan kerajaan negeri Perak yang lalu, di sepanjang jalan daripada Perintah menuju ke Pekan Kampung Gajah. Jadi banyak yang kita perlu